Ranti Maria bagikan momen romantis dengan Rian Wijaya. Apapun yang kamu mau, aku kasih. Baru-baru ini, kedekatan antara Ranti Maria dan Rian Wijaya menjadi banyak sorotan di media sosial. Pasalnya, beberapa kali Rian Wijaya tertangkap kamera sedang bersama Ranti Maria. Rian Wijaya dan Ranti Maria pun sering membuat konten bareng di kanal YouTube pribadi masing-masing. Kondisi badan Rian Wijaya pun kini terlihat lebih sehat dan kekar. Hal itu membuat banyak asumsi netizen karena kedekatannya dengan Ranti Maria. Belum lama ini, Rian Wijaya dan Ranti Maria melakukan fitness bareng untuk menjaga kondisi kesehatan tubuhnya. Ranti Maria menyambangi tempat fitness yang biasa Rian Wijaya lakukan latihan selama ini. Ranti Maria mengatakan jika ia akan melakukan couple workout bersama Rian Wijaya. Rian Wijaya menunjukkan sikap manisnya terhadap Ranti Maria hingga membuatnya terbuai oleh sikap dan perkataan dari mantan kekasih Verel Bramasta itu. Ranti Maria mengajak Rian Wijaya untuk mengawali gerakan workout untuk laki-laki, yaitu squat ditambah beban. Saat olahraga, Rian Wijaya memberikan tawaran kepada Ranti Maria dengan gerakan workout dan alat yang sama. Rian Wijaya menyuruh Ranti Maria untuk naik ke alat tersebut sehingga beban yang akan dilakukannya akan bertambah. Namun, Rian Wijaya menanyakan jika ia berhasil menyelesaikan tantangan tersebut, maka Ranti Maria harus memberikan hadiah. Kalau misalkan aku bisa, aku dapat hadiah enggak? Ujar Rian Wijaya. Ranti Maria menyetujui permintaan Rian Wijaya akan diberikan hadiah untuknya, asalkan berhasil melakukan gerakan workout kaki sebanyak 20 kali. Kamu maunya apa? Apapun yang kamu mau, aku kasih. Katanya sebagaimana dilansir dari YouTube, Sakan.com dari kanal YouTube-nya. Akhirnya Rian Wijaya berhasil dan mendapatkan hadiah dari Ranti Maria berupa kecupan pipi di kiri dan kanannya. Itulah berita yang pertama, yuk simak kembali berita terbaru yang kedua. Ranti Maria dan Rian Wijaya ke Jepang berdua belum lama ini. Belum mandi, sudah sarapan. Ranti Maria pernah mengungkapkan bahwa dirinya ingin berbagi berdua saja dengan Rian Wijaya beberapa waktu lalu. Keduanya mengaku sudah sangat lama tidak pergi berdua dan bahkan kesulitan mengingat kapan kali terakhir mereka melakukannya. Harapan Ranti Maria akhirnya terkabul juga setelah merayakan ulang tahun istimewa mereka. Ranti Maria dan Rian Wijaya berkunjung ke Jepang kali ini. Mereka hanya pergi berdua saja. Ranti Maria dan Rian Wijaya tiba di Jepang di pagi hari tanggal 25 Januari 2023. Pasangan selebritis ini langsung menyapa negeri Sakura dan para penggemarnya melalui unggahan Instagram. Dalam unggahan tersebut, tampak Ranti Maria sedang duduk di meja makan sambil menggenggam ponselnya. Di hadapannya sudah ada satu gelas minuman. Meski sudah siap menyantap sarapan, mereka melakukan belum mandi setelah melakukan perjalanan panjang. Good morning Jepang, tapi belum mandi. Begitulah caption yang tertera dalam unggahan Instagram Ranti Maria. Perjalanan Ranti Maria dan Rian Wijaya tersebut dilakukan sesuai keduanya menyelesaikan jalan-jalan keliling dunia bersama sang keluarga. Dan mereka kembali ke Jakarta ketika Ranti Maria dan Rian Wijaya bertolak ke Jepang. Ranti Maria dan Rian Wijaya berpesan agar sang keluarga bersabar menanti kepulangan mereka. Ranti Maria dan Rian Wijaya berjanji akan segera pulang setelah menyelesaikan urusan mereka masing-masing.